Cia kemarin sudah belajar tentang bagian-bagian tempat untuk menyiapkan makanan, masak-masak, goreng-goreng, itu namanya apa ya? Namanya apa bagian dari rumah? Coba dipikir. Apa ya, Cie? Loh, bagian di rumah yang tempat untuk masak-masak itu apa? Oh ya, itu tahu kok. Dapur. Terus di dapur kita bisa ngapain lagi ya? Di dapur kita bisa ngapain lagi sih? Selain terus ngapain lagi sih di dapur itu? Kalau yang Mbak suka ngapain itu? Yuk, Cek. Cuci baju. Kok cuci baju di dapur? Ayo fokus ke sini, lihat sini, Cek. Lihat sini. Cek. Terus yang kalau gini-gini itu ngapain? Yang kalau gini-gini pakai batu itu terus ngapain lagi ya kalau di dapur ya? Ngapain lagi? Cuci apa kalau di dapur? Cuci apa lagi yang buat minum? Terus yuk coba kita ke dapur yuk. Ayo. Kira-kira ini menurut Cece dapurnya gimana? Berantakan atau apa? Rapi. Rapi. Rapinya karena apa? Rapi. Bersih. Bersih. Bersih juga. Lantainya bersih. Kompornya bersih nggak? Masa. Oh bersih. Terus ada apa lagi ya di sini ya? Oh oke. Okay. Terus ada apa lagi? Kulkas, oke. Okay. Ada apa lagi? Oh iya, tempat cuci piring itu ada apa lagi? Oh, beras, tempat beras. Terus ada apa lagi? Itu belakang Cece warna merah. Terus itu? Waktu pelajaran timbangan. Terus itu apa lagi? Itu masih ada. Nah, masing-masing buat apa sih, Cece? Tempat cuci piring buat apa? Cuci-cuci. Terus timbangan buat apa ya? Terus rice cooker buat? Rice cooker itu buat apa? Masak. Kamu blender tadi aku bilang blender buat? Biasanya apa? Kompor. Masak. Terus ini yang bawah ini. Ulek-ulek ya tempat ini. Terus di sini kulkas buat apa? Kulkas buat simpan barang supaya lebih tahan. Terus kita kalau masak-masak itu pakai apa ya? Pakai apa aja bisa. Kayak apa aja bisa. Oh. Iya, buat masak-masak ya. Terus pakai apa? Itu kan buat ngoseng-ngoseng. Terus masaknya pakai apa? Yang mana tunjuk lo, Fir? Biasanya pakai apa? Oh, apa itu? Ini, yang kecil-kecil ini. Terus habis itu kita perlu bahannya. Oh, Fir suka sayur apa? Coba. Bayam. Kalau bayamnya beli dulu, sudah beli terus bayamnya dibersih. Habis itu dipotong-potong dulu ya, dipetik-petik, terus dibersihkan. Terus habis itu ngapain lagi, Mbak? Menyiapkan apa biasanya untuk oseng-oseng? Sebelum. Heeh, bayam. Terus apalagi biasanya awal-awal pakai apa yang dipotong-potong? Pisau buat motong. Motongin apa? Punya pisau kecil. Motongin apa pisaunya? Jangan buat Ovir, jangan pegang gitu. Ovir bantu motong-motong sayurnya, buncis. Oke. Terus Ovir, biasanya kalau mau masak bayam itu pertama kali pakai apa ya? Yang dimasukkan pertama kan minyak, habis minyak apa yang bunyinya? Zzz.
Terus apa lagi? Masukin apa? Bumbu dapur. Apa ya? Biasanya pakai bawang putih, bawang merah. Itu sebelumnya dipotong toh. Bawang putih, bawang merah supaya apa sih, Ci? Dipakai di masakan. Supaya apa? Supaya pedas. Supaya? Supaya eh? Nah, supaya wah. Supaya wangi. Jadi bawang merah, bawang putih itu termasuk bumbu dapur. Apalagi, Cek, bisa nyebut apalagi bumbu dapur? Apalagi ya? Yang untuk rasa asin. Cek, fokus, Cek. Cek. Yang buat nambahin rasa asin apa biasanya? Di kapur gitu. Yuk fokus dulu, stop tangannya, fokus. Garam itu memberikan rasa asin. Tambah enak apa tambah enggak enak? Tapi kalau kebanyakan enggak enak. Pahit. Asin. Terus ada apa lagi ya? Oh. Gula. Oke, terus yang itu Opir kalau misalnya apa buat ngasih apa? Kalau makan telur setengah matang itu dikasihin apa ya? Siapa? Garam sama merica. Merica juga bumbu dapur apa bukan? Merica bumbu dapur apa bukan? Bumbu dapur juga karena memberikan aroma dan rasa. Enak enggak dikasih merica? Suka. Kenapa itu? Itu gimana caranya kalau mau dimasak? Yang bawang putih ya. Terus setelah dikupas dia apain? Bawang merah. Setelah dikupas dia apain, Ceh? Nih lihat kupasnya. Gimana? Wow, langsung buka kulitnya. Terus? Kalau dikasih bawang putih harum. Ya, mau ambil apa? Katanya pakai tangan bisa. Gitu, Ceh, serem, Ceh. Nunung, Ceh. Ceh. Bisa. Oh, bosok. Bosok ya. Biasanya kalau udah dikupas terus diapain? Gila, dipotong-potong ya. Oke, ini di sini ada apa ya? Bawang merah dan bawang putih. Coba kita cari lagi ada bumbu masak apa lagi ya di dapur. Ada apa lagi ya? Ada apa? Oh, mama udah kelihatan. Iya. Apa itu? Uncelang namanya. Itu seledri. Apa itu? Coba. Kunyit. Kunyit. Wow, iya, ada kunyit. Kunyitnya bisa diginiin. Diapain? Terus, wow, coba aromanya seperti apa? Suka? Pedas, aroma pedas. Enak, buat nambah aroma ya. Terus itu apa satu lagi, Ceh? Kencur. Oke, sekarang Ovir sudah tahu bumbu masak, bumbu dapur, Ceh. Fungsinya tuh buat apa aja sih bumbu dapur? Mama tadi udah bilang buat apa? Buat masak. Supaya? Nah, kalau kebanyakan juga gak enak. Jadi harus secukupnya. Sekarang Cece pilih tiga, apa yang mau dihitung? Mau hitung apa tiga? Bawang putih. Bawang merah. Sama? Kunyit. Oke, sekarang kita bawa ya, kita hitung ya. Jauh ya, terus K. Turun dikit, turun lagi, nanti tabrak. Ya, K kecil di bawah. Ya. U. Kecil.
kecil sama aku besar kan sama. Di bawah aja. Ya. Dulu. Ya. N. N di mana? Ini kita sendiri. K-nya segini, I-nya segini. Ayo disamakan ukurannya. Ya, sama dengan garis 2 aja. Dah, sekarang mulai dihitung. Ini hitung. Bawang merah yang mana, bawang putih yang mana dihitung yuk. Nanti depannya dikasih. Ini dikasih angka di sini sebelahnya bukan depannya. 1. Dikeluarin sambil dihitung coba biar kelihatan. 1. Berapa ini? Ada berapa? 2. Berarti ada 5. Itu bawang apa? Bawang putih. Tulis dulu bawang putihnya berapa? Bawang putih yang mana tuh? Bawang putih yang mana tadi? Kasih jarak, kasih jarak, kasih jarak. Berapa? 5. Tadi berapa? 5. Bawah, lengkung, garis. Nah, sekarang hitung yang satunya. Dihitung ada berapakah bawang merah yang ada di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Terus yang terakhir kunyit. Ya, ada berapa? Dikeluarin aja kalau nggak bisa sih. Nah, sudah kelihatan belum keluarin segitu? Nah, ini dalamnya udah bisa kelihatan nih. Hitung aja ini kelihatan. Udah kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Gak ada suaranya. Ya, 10. Ya. Sip.